bajunya enggak? Bajunya Yeah.
Yeah.
Sociedad Social. Nek itu kami kurang atau enggak? Barangkali kau nasib ini dulu kami. Tu mãe.
Ya tukang tukang urut. Yeah.
guys. Siguro meron pa raja. We'll be right back.
langsung berturut-turut dari beberapa hari, dan sekarang sudah caranya sudah selesai, tinggal penguburan jenazah nenek tercinta.
istirahat dan yang terakhir, mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena sekalipun dalam suasana berduka, kami datang menghadiri tahta kekudusan-Mu selalu mengucap syukur, karena pertolongan dan pimpinan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan telah mengantar kami dalam perjalanan dari rumah hingga tiba di tempat peristirahatan terakhir untuk orang tua kami di tempat ini. Kami tahu bahwa orang tua kami akan kembali ke asalnya, kembali ke tanah. Namun kami percaya, sebagaimana Tuhan telah berfirman, bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan tidak akan sekali-kali didahului untuk bangkit pada hari kebangkitan. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak dari orang tua kami yang telah dia lakukan dalam melayani Tuhan selama berada di dunia ini. Sebelum kami memasukkan ke tempat liang lahat sebagai tempat di mana orang tua kami akan menanti kedatangan Tuhan, kami kembali menyerahkan semua usaha kami, semua rencana kami, bahkan semua apa yang akan kami lakukan sebelum kami memasukkan ke dalamnya untuk Tuhan memberkati. Tuhan akan melindungi tempat ini, supaya tempat ini di mana orang tua kami akan menanti kedatangan Tuhan. Kami sebagai keluarga yang berduka, yang ditinggalkan oleh orang tua kami, Tuhan tolong kami, hibur kami, kuatkan kami, supaya kami tidak larut dalam duka, tetapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami selama kami masih berziarah di dunia ini. Kami percaya suatu saat kalau Tuhan memanggil kami, kami juga berkehendak agar Tuhan berkenan untuk menjemput kami seperti Tuhan menjemput orang tua dan kekasih kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami. Kami berdoa buat semua sanak keluarga, saudara-saudara kami, orang tua, anak-anak kami yang telah mengantar orang tua kami ke tempat peristirahatan yang terakhir. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan senantiasa bersama dengan mereka di dalam setiap kehidupannya, agar dalam hari-hari yang dia akan lalui Tuhan, mereka juga percaya bahwa mereka akan melalui bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, lindungi kami, agar kami tiba di tempat tujuan rumah kami dengan selamat, dan di situ pun kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akhirnya ini doa kami Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.